Produsen Makanan, episode 65, untuk teman-teman kelas 2. Halo, selamat pagi teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bugar seperti aku ya. Teman-teman, sudah olahraga belum hari ini? Kalau belum berolahraga, teman-teman bisa mencoba olahraga yoga seperti yang aku dan mama lakukan tadi. Jangan lupa minta tolong orang tua untuk mendampingi kalian ya. Nah, Ki, hari ini kita akan kembali belajar sama-sama lagi loh tentang produsen. Wah, berarti ini hari ketiga kita belajar tentang profesi produsen ya, Ma? Betul, Ki. Tapi mama mau tanya dulu deh. Kiki dan teman-teman ingat tidak, hari ini hari apa dan tanggal berapa? Aku tahu, Ma. Hari ini hari ketiga dalam satu minggu. Berarti hari Rabu. Tanggalnya 7 April 2021. Yeay, benar. Nah, Ki, mama jadi ada ide nih untuk belajar hari ini. Kiki temani mama ke sebuah tempat untuk beli sesuatu, mau enggak? Mau dong, Ma. Nah, sebelum kita lanjut, masih ingat enggak, Ki? Sebaiknya kita harus melakukan apa dulu? Berdoa ya, Ma. Betul. Mari berdoa ya, supaya langkah yang kita ambil selalu baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kiki, kita ganti baju dulu yuk. Habis itu kita pergi ya. Ayo, Ki. Jadi, mama mau beli bahan-bahan untuk membuat puding, Ki. Kira-kira, menurut Kiki, di mana ya kita bisa beli bahan-bahan untuk membuat puding? Kiki tahu, Ma. Kita bisa beli di warung, di pasar atau di supermarket. Nah, betul Kiki. Kali ini kita ke supermarket ya. Soalnya bahan-bahan puding yang biasa mama beli ada di sana. Oke, Mama. Tapi apa hubungannya dengan produsen ya? Ayo Kiki tebak. Oh, aku tahu. Karena supermarket itu menjual bahan-bahan makanan ya, Ma. Benar. Jadi hari ini kita akan lebih fokus bicarakan tentang produsen makanan, Ki. Asik. Kalau di Senin kemarin, contoh produsen makanannya itu mama dan warung makan kita. Sekarang kita mau lihat produsen makanan lain yang ada di sekitar kita ya, Ma. Benar, Kiki. Nah, sambil jalan kita sambil amati yuk, Ki. Di sepanjang perjalanan kita ini, ada berapa produsen makanan dan bahan makanan yang Kiki lihat? Wah, seru. Ayo, Ma, mulai sekarang ya. Itu, Ma, ada abang tukang bakso. Produsen makanan juga, kan? Ya, benar, Ki. Itu kan penjual bakso yang sering kita beli juga. Karena dia menghasilkan makanan, yaitu bakso, salah satu makanan kesukaan Kiki juga nih. Betul sekali, Ki. Nah, kalau itu, Ki, termasuk produsen makanan enggak? Coba Kiki baca deh plangnya. Kafe kita. Kafe itu apa ya, Ma? Kafe itu semacam kedai, warung, atau restoran kecil, Ki. Kafe itu awalnya berarti kopi,
Jadi biasanya sebuah kafe menjual minuman kopi dan juga beberapa makanan seperti roti, kue, dan makanan kecil lainnya, Ki. Berarti dia termasuk produsen makanan, Ma. Karena menghasilkan makanan dan minuman untuk dijual. Betul, pintar deh anak mama. Gak terasa ya, Ma. Itu sudah kelihatan supermarketnya. Wah, ini lengkap sekali ya, Ma. Jadi, kita mau beli apa saja nih, Ma? Mama sudah tulis nih, Ki. Ini namanya resep. Berisi daftar bahan dan juga langkah-langkah memasak. Supaya kita tidak lupa bahan dan cara memasaknya, Ki. Boleh Kiki lihat resepnya, Ma? Coba Kiki bacakan ya, Ma. Ini ada telur, susu, coklat bubuk, bubuk agar-agar, tepung maizena. Hebat sekali, Kiki. Bacanya benar semua. Sekarang kita sama-sama cari ya bahan-bahan tadi. Yuk, Ki. Ma, kita cek lagi ya. Sudah lengkap belum? Sebentar ya. Telur, susu, coklat bubuk, agar-agar, tepung maizena. Ya benar, sudah lengkap. Ya sudah kalau begitu, kita segera bayar yuk, Ki. Ayo, Ma. Akhirnya sampai di rumah lagi. Kita baca ini yuk, Ma. Tapi Kiki yang baca ya, Ma. Kiki semangat banget nih. Boleh. Kue ulang tahun Widi. Ulang tahun Mbak Widi. Nenek pasti membuatkan kue lezat untuknya. Coba lihat bawaan Nenek. Itu bahan-bahan untuk membuat bubur merah putih. Bubur? Mbak Widi tampak kecewa. Mbak Widi tetap menginginkan kue. Bagaimana kalau dibeli saja? Nenek hanya tersenyum. Nenek tetap akan membuatkan bubur. Mbak Widi ingin warnanya coklat. Mbak Widi ingin ada hiasan putih. Mbak Widi ingin ada buah ceri di atasnya. Nenek tersenyum dan mengiyakan. Aku dan Mbak Widi terkejut. Bisa ya? Didihkan beras dan masukkan santan. Setelah menjadi bubur, pisah jadi dua bagian. Masukkan gula merah ke salah satu bagian bubur. Daun apa ini? Oh, itu daun pandan untuk mewangikan bubur. Aku senang membantu Nenek. Hei Nenek, sedang membuat apa? Bentuknya seperti kapal. Akulah kapten kapal. Asik, udah matang. Kata Nenek, bubur merah putih ini untuk memperingati hari lahir. Ini untuk Mbak Widi. Aku mau coba. Tambah, Nek. Mbak Widi jadi ingin mencicipi. Selamat ulang tahun, Mbak Widi. Selesai deh, Ma, ceritanya. Hebat, Kiki. Menarik ya ceritanya. Bagaimana menurut teman-teman? Wah, terima kasih teman-teman. Berarti teman-teman tadi sudah menyimak dengan baik sekali buku yang dibacakan Kiki. Iya, aku senang Ma dengan ceritanya. Menurut Kiki, di awal, kenapa Mbak Widi ingin dibuatkan kue ulang tahun? Mungkin Mbak Widi terbiasa melihat teman-temannya diberikan kue saat berulang tahun. Jadi dia mau ikutan juga. Iya juga ya. Tapi apa yang membuat Mbak Widi mau makan bubur merah putih yang dibuatkan Nenek?
Karena Mbak Widi melihat semuanya mencicipi bubur merah putih. Malah ada yang mau tambah. Mbak Widi jadi tertarik dan ikutan juga, Ma. Terus Mbak Widi senang enggak dengan rasanya? Senang dong, Ma. Soalnya Mbak Widi akhirnya terlihat tersenyum. Aku saja sudah membayangkan, pasti enak sekali. Soalnya pakai daun pandan wangi. Kok Kiki tahu pandan itu wangi? Tahu dong, Ma. Kan waktu itu Mama juga membuat kue pakai daun pandan saat Kiki ulang tahun. Wah, Kiki masih ingat. Senang deh Mama dengarnya. Terus, sekarang kita lanjut ke kosakata baru. Mau enggak, Ki? Mau dong, Ma. Teman-teman, juga ikut bantu aku untuk bisa menjawab dengan benar ya. Jadi, karena tadi kita semua sudah menyimak cerita dengan sangat baik, kita sama-sama berlatih mengisi kalimat tidak lengkap berikut ini. Kita akan lengkapi dengan kata kue, bahan, matang, pandan. Semuanya siap? Siap, Mama. Baik, kita mulai ya. Kalimat pertama, daun titik-titik untuk mewangikan bubur. Nah, Kiki dan teman-teman pasti tahu nih, apa jawabannya, Ki? Jawabannya daun pandan untuk mewangikan bubur. Betul sekali. Tadi kita sudah bahas ya, daun pandan memang punya wangi khas dan membuat kue jadi lebih menggiurkan aromanya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Nenek membuat titik-titik yang lezat. Apa ya jawabannya? Apa ya? Kalau menurut teman-teman apa? Wah, sama nih. Kiki juga berpikir itu jawabannya kue. Ya kan, Ma? Tepat sekali, Kiki dan teman-teman. Nenek membuat kue yang lezat. Pertanyaan ketiga. Kue sudah titik-titik. Sepertinya matang. Betul nggak, Ma? Betul. Hebat. Langsung pertanyaan terakhir ya. Itu titik-titik untuk membuat bubur. Kalau ini sudah pasti jawabannya bahan. Wah, hebat. Semua kalimat sudah diisi menjadi lengkap. Habis ini kita belajar numerasi ya. Mau, Ma. Mau. Ma, kita kenapa jadi ada di supermarket lagi nih, Ma? Biar makin seru pelajari konsep matematika kali ini, kita langsung saja bermain peran sebagai kasir ya, Ki. Wah, asik. Baik, Mama. Jadi, kita akan belajar untuk mengkombinasikan jumlah uang yang setara dengan uang yang telah ditentukan. Maksudnya bagaimana itu, Ma? Kiki masih agak bingung. Langsung Mama kasih lihat ya, biar Kiki dan teman-teman paham. Nah, Kiki tahu kan uang ini bernilai berapa? Rp10.000. Benar, Kiki. Jadi nilai Rp10.000 ini juga setara dengan kombinasi uang seperti ini loh. Oh iya, benar ya, Ma. 2 lembar uang Rp5.000 setara nilainya dengan uang Rp10.000 kan? Benar, Ki. Jadi 1 lembar Rp10.000 bisa dikombinasikan menjadi 2 lembar uang Rp5.000. Nah, ada kombinasi lain lagi nih, Ki. Ini ada 5 lembar uang Rp2.000. Jadi jumlahnya Rp10.000 juga, Ma. Sama dengan yang sebelumnya. Benar, Ki.
Ini adalah kombinasi kedua dari nilai uang Rp10.000. Sekarang kombinasi ketiga. Banyak sekali uang koinnya, Ma. Ada 10 keping koin Rp1.000. Nilainya juga sama berarti ya, Ma. Rp10.000. Sebetulnya masih banyak kombinasi lainnya. Nanti kita coba ya, Ki. Tapi sekarang Kiki sudah paham belum mengenai kombinasi uang yang setara ini? Sudah lumayan, Ma. Biar makin fasih, kita coba dengan berlatih soal yuk, Ki. Asik, mau dong, Ma. Kita akan coba menjawab dengan memilih jawaban A, B, atau C untuk tiap soal ini ya, Ki. Teman-teman di rumah juga ikut menjawab ya. Ini dia soal pertama. Nah, lihat 3 lembar uang Rp5.000 di bagian atas kan, Ki? Coba, itu nilainya berapa, Ki? 3 lembar uang Rp5.000 berarti Rp15.000, Ma. Benar. Lalu Kiki coba pilih. Kombinasi uang manakah yang setara nilainya dengan Rp15.000? Yang mana ya, teman-teman? Coba kita hitung yuk. Kalau yang A itu nilainya Rp10.000. Kalau jawaban C, Ki? Yang C itu adalah Rp20.000, Ma. Nah, untuk yang B itu nilainya Rp5.000 ditambah Rp10.000. Rp15.000, Ma. Berarti jawabannya B. Benar ya, Ma? Yeay, benar, Ki. Kita coba sekali lagi ya. Ini uang Rp50.000. Jadi, yang mana dari jawaban A, B, atau C yang bisa jadi kombinasinya ya, teman-teman? Kolom A itu nilainya Rp10.000. Kolom B itu nilainya Rp25.000. Kolom C itu nilainya Rp50.000. Ayo teman-teman, sama-sama kita sebutkan ya. Jawabannya adalah C. Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Probo, si koki cilik, dan ibuku si koki senior. Waduh, Probo bisa aja nih memuji ibu. Nah, teman-teman, kemarin kita sudah mencatat bahan-bahan untuk membuat gado-gado. Iya, kalian enggak harus membuat gado-gado loh. Sesuaikan bahan-bahan yang disiapkan dengan makanan tradisional yang kalian pilih di hari pertama ya. Mantap semuanya. Sekarang adik-adik sudah siap belum dijelaskan langkah-langkah membuat gado-gado? Sudah dong, Bu. Jangan lupa tuliskan di jurnal proyek akhir minggu kalian ya. Jadi sebenarnya hanya ada 2 langkah besar untuk membuat gado-gado. Yang pertama, membuat bumbu kacangnya. Siapkan cobek. Haluskan bawang putih dan cabai rawit. Tambahkan kacang halus, gula merah, dan garam. Tuang air sedikit-sedikit sambil diulek hingga halus dan kental. Tambahkan air asam dan air jeruk limau. Aduk rata, lalu cicipi rasanya. Baru diceritakan aja, sudah kebayang lezatnya. Lalu, langkah kedua, potong-potong sayuran, rebus
jika ada yang perlu direbus. Aduk rata dengan bumbu kacangnya. Sajikan gado-gado dengan pelengkapnya. Lalu tambahkan lontong atau nasi putih. Itu saja, Bu. Iya, begini kira-kira jadinya. Oke, Bu. Yang penting sampai hari ketiga, sudah lengkap nih buku resep kita. Aku kasih lihat ya, bahan-bahan sudah, langkah-langkah sudah. Berarti tinggal dipraktikkan toh, Bu. Benar, Probo. Besok Ibu tunjukkan langsung ya. Wah, gak sabar aku, Bu. Berarti hari ini sampai sini dulu ya, teman-teman. Sampai jumpa besok. Asik, pudingnya sudah jadi ya, Ma? Pasti enak sekali deh. Iya dong, kan Kiki membantu Mama saat membuatnya. Pasti jadi enak. Nah, bagaimana Kiki belajar hari ini? Menyenangkan sekali, Ma. Banyak sekali yang Kiki pelajari hari ini. Seperti produsen makanan di dekat rumah kita. Terus, yang ke supermarket tadi? Itu juga seru sekali. Lalu aku juga membaca cerita kue ulang tahun Widi. Menarik sekali. Ada lagi enggak, Ki? Oh iya, aku juga jadi tahu cara mengkombinasikan uang dengan berbagai cara agar setara nilainya. Lalu belajarnya langsung di depan mesin kasir pula. Yeay, senang dan bangga Mama dengarnya. Teman-teman, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan acara ini lagi besok ya. Sampai jumpa teman-teman. Jangan lupa istirahat yang cukup, makan sehat, juga berdoa dan berolahraga. Dah. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.